Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sahabat sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan rezeki yang melimpah, berkah dan juga halal, amin. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan rutin, dalam hal ini jeruk kasturi sahabat, yang ditanam di pot ukuran 25 cm. Jeruk ini sudah sempat berbuah dan sudah saya buatkan video buahnya sahabat, panennya. Nah sekarang karena ini belum ada buah lagi, sekarang kita beri pupuk NPK 16-16 untuk kali ini dengan metode tugal sahabat, atau tabur lah ya. Kita gali dulu, pertama-tama kita gali dulu sahabat. Bismillah. Ini media tanamnya sangat gembur sahabat, jadi mudah untuk dicongkel ini. Nah sekarang kita, nah di sini juga saya sudah menyediakan sendok ukur ukuran 2,5 gram sahabat. Kita kasih 5 gram lah, 2 kali sendok tabur. Bismillahirrahmanirrahim. Tabur mengelilingi media tanam, diusahakan jangan sampai kena batangnya sahabat ya, kalau memberikan pemupukan seperti ini. Setelah itu kita tutup supaya pupuk tidak menguap. Kalau dia menguap sebelum diserap kan jadi mubazir sama. Kita hambur-hambur biaya. Padahal kan kita mengeluarkan biaya buat pupuk dan lain sebagainya, itu ingin menikmati hasil. Nah, setelah itu sekarang kita kasih air lah. Kita siram air secukupnya supaya pupuknya itu cepat larut dan cepat diserap tanaman. Kayaknya cukup. Nah, begitu sahabat cara sederhana memupuk jeruk kasturi dengan metode tabur dengan NPK 16-16. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat dimanapun berada untuk menanam apa yang bisa kita tanam. Apabila video ini sahabat anggap bermanfaat, mohon bantu dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dan doa untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.